Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center JCC pada Rabu 6 September 2023. Tak seperti kepala negara lain, ada yang unik dari kedatangan Kamala Harris. Orang nomor 2 di Amerika Serikat itu datang dengan 3 mobil kembar. Pastinya bukan mobil yang disediakan panitia Indonesia, melainkan mobil itu didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Terlihat ada logo Chevrolet di masing-masing mobil itu. Tentunya mobil Chevrolet yang berstandar keamanan maksimum. Seorang paspampres Amerika Serikat tampak berlari hendak membukakan pintu mobil yang terparkir persis di karpet merah. Tapi ternyata mobil itu kosong, tidak ada penumpangnya, hanya sebagai tipuan. Sang wakil presiden ternyata turun dari mobil pertama yang malah jauh dari karpet merah. Hal seperti ini lazim dalam standar pengamanan presiden Amerika Serikat. Seperti bisa kita tonton dalam banyak film Hollywood, seorang presiden Amerika Serikat bila bepergian menggunakan beberapa mobil kembar identik. Atau kalau terbang menggunakan 3 helikopter kembar identik pula. Hal ini bertujuan untuk mengecoh apabila kepala negara Amerika Serikat itu mendapat ancaman. Berharap sang peneror bingung pakai kendaraan yang mana sang presiden ini. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bicara ihwal kerjasama AS dengan Indonesia. Harris bangga atas diperluasnya kerjasama pertahanan antara negaranya dan Indonesia. Hal itu diungkapkan saat pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Harris juga menyatakan dukungan Amerika Serikat terkait peraturan perbatasan ruang angkasa. Harris pun bangga atas ikatan Amerika Serikat dan Indonesia yang kuat dan terus berkembang. Dia meyakini kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia akan semakin kuat. Presidensi Vice President Kamala Harris, I offer my condolences regarding the wildfire disaster in Maui, Hawaii. I hope the missing victims can be found and the affected families can recover and as soon as possible. Excellency, as a comprehensive strategic partner, the U.S. support is expected for the success of the ASEAN Summit, including ensuring the relevance of the East Asia Summit. Moreover, I also would like to discuss the strengthening of bilateral cooperation, but before I invite Vice President Harris to deliver your opening. Thank you, Mr. President. It is good to see you again, and thank you for the warm welcome to Jakarta, Mr. President. We last saw each other in Bangkok last November at the APEC leaders meeting, and before that it was my pleasure to join President Joe Biden in hosting you at the historic U.S.-ASEAN Summit, Special Summit in Washington, D.C. last May. I thank you for your leadership of ASEAN 2023. You have made it a priority for ASEAN to deliver concrete results with a particular emphasis on economic growth.